Hai, ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di klik tanda lonceng. Nah, kali ini kita mau bikin selingan lagi ya teman-teman. Selingan dari video jalan-jalan kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizka Haha Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sekarang saya mau lagi bikin tutorial gimana cara bikin lubang kancing dengan sepatu kancing ini. Cara bikin lubang kancing ini saya pakai mesin portable ya, mesin jahit portable. Nah, pada video kali ini kita mau mencoba bikin lubang kancing pakai sepatu kancing ini. Jadi caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Pertama kita ganti dulu ini dengan sepatu kancing. Nah, itu sebelumnya kita masukkan dulu. Ini dia sepatu kancingnya teman-teman ya. Jadi di sini untuk kita meletakkan kancingnya, berapa ukuran panjang sepatu kancing yang akan kita buat. Jadi kita sesuaikan dengan kancing yang kita pakai. Jadi ini bisa dimaju mundurkan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dimaju mundurkan. Jadi ini kita masukkan dan kita paskan kancingnya di sini. Ini udah pas seperti ini ya. Lalu ini kita cantolkan di sini sepatunya. Ini kita pasang di sini, kita paskan seperti ini ya. Ini besinya ini kita paskan di sini. Sampai dia bunyi tek seperti pas. Sebelum pas. Udah pas ya teman-teman ya. Ini udah pas. Oke. Nah. Lalu setelah kita pasang sepatu kancingnya dan kancingnya juga udah kita pasang ya teman-teman ya. Kan kita pasang. Lalu sekarang kita atur di sini. Ini ada gambarnya ya, gambar sepatu kancing. Jadi kita taruh di sini di antara 1 dan 0 ini. Oke. Lalu di bawah pada model jahitannya ini juga kita ganti ke yang ini, ke gambar sepatu kancing ini teman-teman ya. Ini maafkan jari saya sedikit kotor karena baru bersih-bersih ya teman-teman, bersih-bersih mesin jahit ini, debu-debunya jadi sedikit kotor, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, ini saya bikin video ini, saya sebenarnya bukan ahlinya, tapi saya juga bukan seorang penjahit profesional, tapi saya cuman suka menjahit saja teman-teman ya. Jadi ingin berbagi buat teman-teman yang mungkin juga sedang masih belajar ya, atau yang baru memiliki mesin portable ini. Nah, jadi ini udah kita atur, lalu sekarang kita coba menjahitnya ya teman-teman. Kita coba di kain dulu, kain biasa dulu ya. Ini benangnya juga udah kita pasang ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini itu ada ini tulisannya push ya, ini yang seperti ini. Jadi ini kita tarik ke bawah, kita tarik ya sampai bawah sampai habis, lalu kita dorong ke belakang. Nah, kita dorong ke belakang seperti ini. Oke. Nah, lalu kita coba menjahitnya. Kita coba ya teman-teman ya. Jadi nanti ini. Oke, sekarang kita coba menjahitnya ya teman-teman ya. Oke, biasanya di otomatis. Nah, dia akan jalan sendiri ya teman-teman. Dia akan mengatur sendiri. Oke, okay. Nah, sudah selesai.
Ini kita dorong lagi ke atas. Ini udah. Kita potong dan seperti inilah jadinya kira-kira ya teman-teman. Seperti ini kira-kira jadinya lubang kancing kita. Jadi nanti kita tinggal melubangkan aja di sini lagi. Oke. Okay? Nah, gampang sekali kan teman-teman bikin lubang kancing dengan sepatu kancing ini. Nah, selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat buat semua. Jangan lupa di like, komen dan subscribe Rizka Hacha biar dapat pemberitahuan video kita berikutnya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.